Yo guys, balik lagi sama Mimin Aoi. Kali ini Mimin akan mereview chapter 28 dari manhwa Divine Immortal Doctor. Berkat pasukan berani mati milik Pangeran ke-9, Feng Yao berhasil selamat dari ledakan akibat fluktuasi aura milik Lu Xingbai. Meski begitu, Feng Yao terluka terkena cambuk tulang milik Lu Xingbai. Pangeran ke-9 pun meminta Feng Yao untuk kembali ke mansion miliknya, alih-alih ke mansion Feng. Keluarga Lu pasti akan menyelidiki kematian Lu Xingbai. Belum lagi, luka yang diakibatkan oleh cambuk tulang sangatlah unik. Keluarga Lu pasti dapat mengenalinya dengan mudah jika mereka melihatnya. Karena tidak memikirkannya sampai sejauh itu, Feng Yao setuju untuk kembali bersama Pangeran ke-9. Kocak anjir, kursi roda Pangeran ke-9 bisa terbang, guys. Pangeran ke-9 membawa Feng Yao ke sebuah kolam roh, yang mana bila Feng Yao berendam di kolam tersebut selama 1 jam, bekas luka cambuk tulang bisa sembuh dengan cepat. Selain itu, basis kultivasi milik Feng Yao juga akan meningkat. Feng Yao sendiri cukup takjub Pangeran ke-9 berhasil menemukan sebuah kolam roh. Karena tidak nyaman berendam menggunakan aksesoris, Pangeran ke-9 meminta gelang keok hitam milik Feng Yao dan berkata kalau dia akan menyimpannya sementara. Hal ini membuat Xili terlihat sedikit ketakutan. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. We'll be right back.
'cause I'm aware with you is better than all alone.